Dan itu ada logo. Teman-teman, ini adalah sebuah timbangan galatama atau untuk bisa juga untuk pemancingan atau lainnya. Ini menggunakan dua buah panel P10 untuk dimensinya 16 x 64 cm untuk ukuran dalam full screen-nya. Untuk ukuran luar ini 70 x 21 cm. Jadi data timeout ini belum terkoneksi dengan timbangan. Jadi untuk timbangan yang kita bikin adalah seperti ini. Ini menggunakan LCD. LCD ini menggunakan 2x16. Untuk belakangnya ini ada sebuah konektor. Ya, ini untuk yang pertama ini untuk konektor adaptor. Ini bisa untuk 12 volt bisa. Menggunakan 12 volt atau 15 volt itu juga bisa. Dan ini untuk koneksikan ke display P10 nya atau ke display sini. Ini menggunakan RS232 konektornya. Dan di depan ini terdapat sebuah LCD dan sebuah tombol reset dan zero. Reset ini untuk kembali ke 00. Untuk zero ini untuk mensinkronkan biar seimbang, jadi biar tidak ada selisih angkanya. Jadi untuk yang pertama kita masukkan dulu ini RS-nya. Sudah kita masukkan jack adaptornya ini. Jadi seperti ini. Kita coba tarik. Ini apabila dia tidak terkoneksi dengan timbangan, maka displaynya dicabut dulu. Nah, dia udah tampil untuk displaynya, untuk kilogramnya. Jadi ini sistemnya mengunci sendiri. Kita coba untuk resetnya, reset. Dan ini untuk zeronya, untuk lower. Kita coba menimbang sebuah beban. Menimbang menggunakan beban, sebuah beban kita tes. Oke, kalau udah kita tes. Dan itu ada logo kunci atau lock, dia berarti sudah mengunci otomatis. Jadi beban kita lepas juga dia tidak akan udah tidak akan reset, kecuali kita tekan tombol reset. Dia akan kembali ke semula. Teman-teman, terima kasih sudah mau